Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Jember. Sebagai upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, sektor pariwisata dewasa ini memang menjadi salah satu solusi. Pemulihan ekonomi melalui sektor pariwisata dinilai efektif memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini disampaikan dalam giat bincang bareng media bersama Bank Indonesia Jawa Timur Sabtu pagi di Banyuwangi. Bank Indonesia menilai perkembangan sektor pariwisata dewasa ini sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional. Namun diperlukan sinergi yang baik antar lini agar seluruh konsep tersebut bisa sukses. Selain kemasan dan peran serta masyarakat, dukungan dari pemerintah daerah juga sangat penting dalam mensukseskan sektor pariwisata tersebut. Tak hanya itu, peran publikasi dan dukungan dari pelaku media juga sangat dibutuhkan agar produk dan inovasi dari pelaku wisata bisa tersampaikan dengan baik. Dan ujungnya melalui sinergi yang menyeluruh tersebut, sektor pariwisata bisa terus tumbuh dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Bagaimana menumbuhkan sektor pariwisata untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, mungkin kita perlu fokus pada strategi 3A dan 2P. Jadi yang pertama itu adalah atraksi, lalu akses, amenities, people, dan promotion. Jadi kalau kita fokus bagaimana misalnya untuk akses adalah bagaimana contohnya di Banyuwangi memperbanyak penerbangan-penerbangan dari perluasan rute-rute tertentu, terus juga akses juga ke infrastrukturnya, lalu memperbanyak atraksi-atraksi sehingga bisa meningkatkan atau memperlama durasi tinggal wisatawan-wisatawan gitu ya, sehingga bisa lebih lama lagi dari rata-rata yang mungkin sebelumnya 1,4 hari bisa minimal 3 hari, itu akan lebih bagus lagi ya, sehingga banyak devisa yang akan masuk ya untuk meleverage pertumbuhan ekonomi di lokal. Jadi saya rasa nih Banyuwangi menjadi salah satu contoh yang bagus ya, bagaimana komitmen dari pemerintah daerah ya. Mereka menekankan perlunya super team ya, bukan superman. Jadi sinergitas dan inovasi. Jadi kuncinya saya rasa sinergi dan inovasi penting ya, sinergi semua pihak dan inovasi-inovasi untuk mendatangkan kebijakan-kebijakan yang memang bisa membantu meng-encourage ya pertumbuhan ekonomi maupun sektor pariwisata. Dalam giat bincang bareng media ini turut hadir pula pelaku wisata Desa Taman Sari Banyuwangi yang selama ini sering menerima penghargaan dari pemerintah karena program pengelolaan desa wisata yang profesional namun tetap melibatkan dan mempertahankan kearifan lokal. Dari Banyuwangi, Rizky Ramadan mengabarkan untuk KJTV.